terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe, guys. Selamat menonton. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bahas tentang GoPro ya. Jadi ini kita ada GoPro Hero 4. GoPro Hero 4 ya. Jadi GoPro ada banyak tipe. Kebetulan ini punya kita GoPro Hero 4. Oke, cara pertama, cara menghidupkannya sama kayak Xiaomi ya. Caranya ditekan depan satu kali. Satu kali aja. Otomatis akan hidup. Bedanya dengan Xiaomi yang itu, ini ada LCD-nya. Ya. Terus ini layar sentuh juga. Oke. Jadi agak hati-hati ya. Makanya harganya bisa 3-5 kali lipatnya. Nah, ini GoPro. Oke, lanjut hidupannya ini. Cara motretnya sama. Atas ini cara motretnya. Modenya ada di sini. Ini kelihatan. Kelihatan enggak kelihatan? Di sini aja. Enggak kelihatan juga. Ini ada gambar kamera ya. Nah, ini gambar kamera, itu foto. Kalau mau video ditekan lagi depan. Oh, ini timer. Ditekan lagi depan, ini playback, nah, ini setting. Nah, ini video. Nah, kalau mau ngerekam di mode video ini. Ya. Kelihatan? Enggak. Di mode video ada gambar video ya di sini intinya. Ini ada gambar video. Oke, ngerekodnya mana ngerekodnya, ini ditekan satu kali. Tombol ada nyala merah, berarti ini menandakan sedang ngerekod ya. Sedang merekam. Oke, stopnya mana, stopnya ditekan lagi. Begitu. Terus mau moto mana? Ini kalau nggak pakai wifi ya. Ini motretnya di foto. Ya. Yeah. Kalau di foto langsung ditekan ini langsung motret. Ya. Yeah. Oke. Okay. Terus ditekan satu kali lagi di timer. Nah, ini timer ditekan satu kali. Ini akan timer. Setiap ini settingannya kebetulan 10 detik. 4 3 2 1 crack. Moto. Ini settingannya setiap 10 detik motret. Ya. Yeah. Berhentikannya ditekan satu kali lagi. Ya, sudah panas. Oke, ini playback. Playback itu buat lihat hasil hasilnya. Oke, kembali. Oke. Dan ada pengaturan setelah playback, pengaturan setting ya. Oke, settingnya ada banyak nih. Kalau nggak kepake ya mending nggak di setting. Oke, cara mengaktifkan aplikasi ya, pakai aplikasi, pakai wifi. Caranya cukup mudah, tinggal ditahan tombol yang samping ini, ditahan 3 detik. 1 2 3. Oke. Nyala biru pertanda bahwa wifi menyala ya. Oke. Tinggal kita buka aplikasinya. Kita pakai GoPro atau bisa cari di Play Store ya. GoPro. Atau bisa minta teman-teman. Syaratnya harus kalau GoPro ada masuk secara online. Cara agar bisa nggak masuk secara online, kita offline dulu ya. Jangan aktifkan dulu wifi dan lain-lain, nggak aktif maka akan muncul modus offline ya. Oke, kita tekan, kita lanjutkan. Oke, sudah, ini disuruh install editing ya, software editing. No, thanks. Oke, get set. Apa ini? Connect kamera. Yes, Hero 4. Karena kita pakai Hero 4. Next. Oke, izinkan. Oh iya, sebelum nyambungkan, sebenarnya untuk mempermudah kita sambungkan dulu wifi-nya.
Tapi ini otomatis kok nanti. Otomatis keluar. Tapi kalau kelamaan bisa, nah, ini GoPro kan muncul sendiri ya. Kalau kelamaan bisa langsung dicari wifi-nya ya. Nggak usah nunggu-nunggu kayak ini tadi. Langsung passwordnya sudah saya atur 1-8. Ya, habis itu sambungkan 1-8 ya. Di sini ya, wifi-nya disambungkan dulu ke GoPro ini, passwordnya 1-8. Nah, ini. Oke, kita coba. Nah, terhubung. Sudah terhubung, dibuka aplikasinya. Ya. Continue. Kita tunggu. Oke, nah, ini dia tampil. Oke, ini sudah tampil. Cara motretnya sama settingannya di sini ya, agak beda dikit di sini. Ini video, kalau mau foto dipilih foto ini ya, foto motretnya ini. Kursi ini nunggu ya, nunggu. Oke, kalau mau apalagi video ya, video ini tadi. Kalau mau timer ya, ini timer ya. Oke, habis itu lihat foto di sini, ada 4 itu. Nah, ini hasilnya. Oke, nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Hasil fotonya perlu di-download apa enggak? Nah, enggak apa-apa. Kalau mau di-download, disimpan. Ini nyimpan, ini foto nyimpan di memori sini, memori kamera ya. Kalau mau disimpan di memori HP, caranya cukup mudah, di-download aja. Ingat, downloadnya enggak pakai paketan. Ini data enggak aktif, wifi nyambung ke kamera. Nah, enggak pakai data, kita download. Bisa? Bisa. Oke, sudah selesai gambar nyimpan di galeri kita. Oke, ada lagi yang ditanyakan sampai sini? Sudah ya. Oke, sip. Untuk connect kedua, ketika kita sudah keluar ya, kita tinggal tekan tombol ini. Kalau sudah pernah connect, kita langsung tekan tombol itu. Otomatis kita akan masuk ke kamera. Terus kadangkala kita akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Preview not support ya. Yeah. Kenapa? Karena kondisi kamera sedang berada di posisi setting ya. Posisi pengaturan ya. Maka tidak akan muncul gambarnya. Ketika sudah kembali ke posisi awal video, nah, maka akan tampil seperti ini. Di sini juga tampil. Oke, jelas ya. Oke, sekarang sudah selesai. Cara mematikan ini beda kayak Xiaomi. Xiaomi bisa langsung dimatikan depan, wifi otomatis mati. Kalau ini tak matikan langsung depan ini, maka wifi akan tetap hidup. Wifi akan tetap hidup. Nah, ya. Yeah. Dan baterai akan terus menguras ya. Yeah. Jelas? Yes. Tapi ketika Wifi hidup, saya bisa hidupkan dari HP. Saya bisa hidupkan dari HP ya. Ada tombolnya di sini power. Nah, hidup lagi. Oke, okay, kita bisa matikan kalau Wifi-nya nyala sama sudah nyambung, kita bisa matikan dan hidupkan dari HP. Mana nih? Ya, nah, mati. Nah, tapi baterai akan tetap itu nyedot ya. Caranya biar nggak nyedot, kita matikan dulu wifi-nya dengan cara, nah, kita hidupkan lagi ya. Nah, dengan cara ditahan lagi ya, yang samping ya.
ditahan sampai lap selesai, sudah mati, enggak ada tanda wifi. Kalau wifi nyala maka akan ada tanda wifi nya di sini. Nah ini ya, yeah. Kalau wifi nya mati maka hilang. Oke, cara membukanya, sekarang cara membukanya tak matikan dulu ya. Ini layar sentuh ya, jadi agak hati-hati cara memakaiannya. Layar sentuh. Oke. Cara matikannya sudah ngerti, ditahan 3 detik, 1 2 3. Oke, cara bukanya sama kayak Xiaomi. Di atas lensa ada tutupnya, kita tarik ke atas. Nah, seperti ini kita buka. Ya, kita ini mana? Ini memori, ini chargernya. Tapi chargernya di Indonesia Kamera dikasih charger eksternal disertai dengan baterai tambahan. Oke, cara ganti baterainya cukup mudah. Ini ada tombolnya gini ya, ada tombolnya. Caranya ditekan ke dalam terus ditarik ke samping ya. Oke, habis itu dibuka. Oke, ini baterainya. Cara narik baterainya seperti ini. Ini ada itunya ya, ditarik. Nah, ini baterainya. Oke. Cara masangnya, dipasang kembali seperti ini ya, dimasukkan ini, masuk ke situ ya, di atas nih. Nah, pas ya, kita tutup ini terus digeser ya, dikunci. Jelas, ada yang ditanyakan? Sudah ya, kita masukkan lagi ya. Oke, kita tutup. Cara nutupnya sama, belakang dulu baru ditekan. Jelas. Oke, cara terus tripodnya ini unik ya, jadi three way namanya. Jadi ada ininya, ada, bisa dibuat tripod, bisa dibuat seperti ini ya, berdiri. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton!